kongsi bagaimana membaca abakus untuk tajuk wang. Okey, maksudnya macam mana menentukan nilai wang dengan menggunakan abakus. Okey, sebelum itu kita kena cara baca abakus untuk nilai wang sama sahaja seperti abakus untuk menentukan nilai nombor. Yang di atas mewakili 5, yang di bawah mewakili 1. Maknanya kalau turun ke bawah, ini adalah 5 dan ini adalah setiap satunya ni adalah 1. Okey, untuk yang ini 2. Okey, di sini bezanya di sini ada titik sahaja untuk daripada abakus yang lain. Maksudnya abakus yang untuk menentukan nombor tiada titik. Cuma untuk tajuk wang ada titik di sini. Maksudnya 2 palang yang di belakang ini adalah menentukan nilai sen. Menentukan nilai sen. Manakala palang selebihnya yang di depan daripada titik ini adalah menentukan nilai ringgit. Okey. Cikgu akan memberi contoh macam mana kita menentukan nilai bacaan dalam tajuk wang. Okey, jadi kita lihat di sini macam mana kita membaca abakus untuk topik wang. Okey, contoh kalau saya gerakkan. Okey, di nilai tempat yang ini, maksudnya yang di belakang ni adalah mewakili sen. Jadi maknanya ringgit tidak bergerak, sen bergerak yang ini, palang untuk ini, ini mewakili 5. Ini sifar. Maknanya 5 lusen. Ataupun kita boleh tulis RM sifar perpuluhan 5 sifar. Okay, ini jawapannya untuk menentukan nilai. Itu kalau sen sahaja yang bergerak. Okay, contoh yang kedua. Kita gerakkan juga di tempat ringgit. Contohnya, okey, di sini bacaannya hanya satu bergerak, satu. Yang ini bergerak ke bawah 5. Okey, jadi titik kita tulis semula. Dan ini bergerak ke atas 2. Okey, jangan lupa untuk tajuk wang kita wajib tulis RM. Jadi RM RM2.51. Untuk seterusnya kita lihat yang di sini tidak bergerak sebarang abakus untuk palang ini, tidak bergerak apa-apa. Jadi kita letak nilai sifar. Untuk palang yang ini dia turunkan ke bawah nilai 5, jadi 5, 6, 7. Letakkan 7. Kita tuliskan titik. Okey. Dan ini untuk ringgit. Palang yang pertama mewakili 5. Jadi 5. Dan kita tulislah RM RM5.70. Maknanya jawapannya RM RM5.70.